Assalamualaikum. Hari ini kita adalah Syawal kedua dan kita akan melawat kubur kubur arwah nenek dan arwah atuk dan arwah makcik saya di Kampung Bangau. Buka. Jadi kita akan pergi ke kubur. Kawasan parking. Jadi hari kedua biasanya kita akan pergi ke kubur dah. Jadi kita akan pergi ke situ. Teruskan berjalan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ni ada pokok betik ya. Lebat pokok betik ni. Jadi bila kita sudah sampai di kubur, kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita akan bersihkan kawasan sekitar kubur, dipenuhi dengan bunga-bunga. Ni kubur. Ni kubur arwah atuk eh? Kubur arwah atuk. Arwah wan? Yang sini ya? Ha, tepi ni. Yang batu biasa. Ha, batu biasa. Sebab dia tak nak tulis. Ni arwah atuk ni kubur. Jadi kita akan cabut semua ni. Kita akan cabut semua rumput-rumput. Rumput ni kubur arwah atuk Ismail bin Yatim. Kampung Bangau, Bangau Tanjung, sebelah sungai. Sebelahnya hanyalah sungai, bawah ni Sungai Pahang. Yang ini kubur arwah Pak Lang saya, Jalil Ikram bin Ismail. Dah sekali jumpa Pak Lang masa Pak Lang dekat Teronoh lah, dia hantar basikal. Ni tak sempat jumpa masa saya lahir, baru meninggal masa saya kecil lah. Ni kubur arwah Jesum bin Abdul Rahman atau saya punya Wan Jerantut lah. Kalau kat Jerantut tu biasa kita visit rumah Wan lah. Yang ni pula kubur arwah Makcik Wi. Ya, kita bersihkan sikit tadi. And sebelah sana adalah kubur arwah Wan Bangau Zainab. Oh ya rahim Zainab. Ini kubur dia. Kita dah clearkan tadi. Hajah Zainab binti Hussein. Ini adalah kubur dekat kawasan Bangau lah. Ini kubur arwahan. Ini panggil Hamid di Sungai Lembing ni. Jadi dia menunggu dekat masjid pergi tinggal. Itu saya tak tahu. Tak ada ramai, tak ada orang pun. Tak ada orang. Hari ni, pukul 12 dah. Ni Wan. Saya nak singgah di sini. Masih bujang. PM2P. Dekat kubur tak ada, tak ada calon.